Iya, Kak. Kabarin aja. Nanti telepon saya aja ya. Setiap 1 jam sekali. Iya. Enggak setiap 1 jam sekali juga kali. Emangnya harus 1 jam sekali ya? Ya enggak juga sih. Intinya kakak harus sering-sering telepon saya. Ih, maunya. Yaudah. Dadah. Iya, dadah. Ya, dadah. Dadah, enggak tuh. Jomblo pada nyengir kali ya, lihat gua kayak gini. Jenap. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Halo, Padalisius, welcome back to my channel. Masih lanjut dengan The Design yang episode Bintang Jatuh part 6. Gimana nih kelanjutannya? Apakah Kak Zainab akan menerima tembakan Bang Robi? Tembakan menerima pernyataan Bang Robi ya, iya kan? Kan kemarin bilangnya, gimana kalau kita pacaran aja? Iya, kira-kira iya gak ya? Buat yang sudah mampir, jangan lupa di like tuh. Oke, ya sudah lah, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Oh, itu. Iya Kak, jadi tadi tuh saya ngomong... Sebenarnya saya dengar kok. Jadi kakak dengar apa yang saya omongin tadi? Iya, saya dengar kok. Aduh, jadi malu saya. Bisa aja nih Kak Zainab ngeprank-nya. Terus gimana Kak? Gimana apanya? Ya itu. Ya itu. Kenapa kita gak pacaran aja gitu? Maaf Bi, emangnya apa yang kamu suka dari saya? Ya gak tahu Kak, saya gak bisa jelasin. Tapi saya ngerasa tertarik aja gitu dari pertama kali ngelihat kakak. Masa... Secepat itu? Ya emang saya akui sih. Saya baru 1 hari jalan sama kakak. Robi, kamu tahu kenapa saya pura-pura gak denger di pasar malam tadi? Enggak. Itu karena saya gak mau sampai kamu jatuh cinta sama saya. Emangnya kenapa, Kak? Masa depan kamu masih panjang, Bi. Gak seharusnya kamu suka sama saya. Yang statusnya kayak gini. Janda punya anak 1. Kak, please Kak. Jangan ngomong kayak gitu. Gak ada hubungannya sama itu. Kalau udah suka sama orang, gak peduli statusnya apa, Kak. Saya tulus kok. Maaf, Bi. Saya belum bisa. Saya belum siap cari pengganti. Tapi, Kak. Saya benar-benar suka sama Kak Zainab. Bukan cuma itu. Saya juga sayang sama si Hasan, Kak. Bi. Iya, Kak. Kalau gitu, kasih saya waktu ya untuk berpikir. Boleh, Kak. Boleh. Saya tunggu sampai kapanpun jawaban kakak. Iya. Tapi kamu jangan terlalu berharap lebih sama saya. Karena saya belum tahu siapa kamu. Kamu juga belum tahu siapa saya, kan? Iya, benar. Ya udah, saya masuk dulu ya. Oh, iya, Kak. Tolol banget sih gue. Legian gue juga kecepetan ya. Ditolak kan jadinya. Harus banyak belajar nih sama si Dot. Hasan? Hasan, bangun Nat. Hasan, bangun, kita mau ke Jakarta lagi. Lisa, menurut kamu abang cocok gak sih sama Kak Zainab? Cocok banget bang. Asik. Serius? Iya, beneran. Dia kan janda anak 1. Abang bujangan gak laku. Ya lu, kayak paling laku aja. Si Peot doang yang doyan sama lu. Siapa bilang? Serius abang Lisa? Iya aku juga serius. Emang cocok kok. Cocok dari segi mana dulu nih? Ya pokoknya cocok ah. Cocok aja lah. Giliran dia aja curhat, pengennya didengerin. Gitu terus aku harus jawab apa? Bodoh amat ah. Ih, aneh. Tapi sayangnya abang ditolak, Lisa. Hah? Ditolak? Abang udah nembak dia? Ya, udah. Kapan bang? Cepet amat. Main nembak-nembak aja. Iya. Semalam di teras. Ya ampun, kok gak bangunin aku sih? Ya kali abang mau nembak cewek harus bangunin kamu dulu. Aneh lu ah. Pengen tahu aja, gimana cara Bang Robi nembak cewek? Gak tahu dia. Abang mah cool, gak cemen kayak cowok lain. Alah. Percuma bang, cool juga kalau ditolak. Elah. Terus jadinya abang beneran ditolak ini? Ya ditolak sih enggak. Cuman dia minta waktu katanya, buat jawab cinta abang. Lama itu mah bang? Tahu, bukannya langsung dijawab. Malah suruh nunggu. Mana hari ini dia mau ke Jakarta lagi? Oh iya, dia mau pulang ya? Iya justru. Terus? Gimana mau PDKT-annya kalau jaraknya jauh? Gak tahu abang bingung. Mending kalau bisa teleponan tiap hari. Dia kan sibuk kerja terus. Gini aja bang. Apa? Gimana kalau... Apa tuh? Iya. Hasan, udah bangun. Udah mandi belum? Kak Zainab mau mandi ya? Saya udah barusan.
Tinggal Hasan yang belum. Wah, biar saya aja Kak yang mandiin si Hasan, ya. Oh, jangan-jangan. Gak usah. Biar saya aja. Kenapa, gak apa-apa. Udah gak apa-apa, Kak. Saya gabut. Gak usah, gak usah. Udah, Kak. Mending Kakak siapin sarapan aja buat si Hasan. Udah saya beli nasi uduk di dapur, noh. Buat Kakak juga. Iya deh, iya. Ya udah, ayo, San. Sebenarnya kamu baik, Bi. Cuma... Kenapa? Biar waktu aja yang menjawab. Oh gitu, boleh, boleh. Ya udah pakai baju dulu ya. Abis itu sarapan. Abang mau telepon si Kona dulu, mau minjem mobil. Halo, Nak. Aduh, gak enak gue jadinya. Udah, gak usah basa-basi. Setiap minjem ngomong yang gak enak, tapi minjem mulu. Blow on. Ya udah, pakainya. Siap, siap, siap. Ayo, berangkat. Ayo, ayo, ayo. Apa? Kita harus balik ke Jakarta, Nak. Ya, oh pasti. Tuh kan, komporan Bang Robi gitu? Biar Hasannya gak maksudnya mau. Maksudnya apa, Kak? Gak tahu nih, anak. Gak mau pulang kayaknya. Iya. Hasan. Hasan. Usus, Kak. Gak usah dimarahin. Pelan-pelan aja. Jangan gitu dong, Nak. Apa mungkin dia masih pengen di sini kali, Kak? Ya, tapi kan aku harus pulang, Bi. Terus yaudah, gimana dong? Ya udah, gak apa-apa. Duluan aja. Berhasil gak ya? Hah? Hasan, abang tuh masih kangen tahu sama kamu. Baru aja abang mau beliin PS5. Kamu yang malah pulang. Gak aja abang beliin PS5. Ayo, San. Kamu tuh ibu harus kerja hari ini. Nanti ibu diomelin. Ibu aja. Gimana ya, Kak? Gini aja deh. Gimana kalau si Hasan di sini aja dulu sama saya? Masa kakak gak percaya sih sama saya? Bukannya gak percaya. Terus? Tapi gimana ya? Gimana apanya? Gimana, kakak gak usah takut. Kan kakak bisa picean di sono. Asik. Tapi kapan pulangnya? Ya tergantung anaknya. Ntar juga bosan sendiri. Hasan, Hasan. Hasan, Hasan. Gimana, Kak? Ya udah deh, gak apa-apa. Saya pulang sendiri berhasil dulu. Dia. Nanti insya Allah besok saya balik lagi ke sini. Gak usah besok juga. Kakak fokus aja kerja. Nanti Hasan biar saya yang antar ke sono. Ya udah. Kamu jangan nakal ya, Nak, di sini. Iya, nanti besok ibu berhasil. Kesini lagi, ya? Ya udah. Yakin ini mau naik kereta aja? Saya udah minjem mobil loh sama teman saya. Iya, gak apa-apa, saya udah biasa. Bukan apa-apa, soalnya saya ngejar waktu. Naik mobil kan lama nyampenya, suka macet. Kan bisa lewat tol, Kak. Sama aja, ini jam-jamnya macet, Bi. Ya udah deh, maaf ya. Iya, gak apa-apa, Bi. Saya titip Hasan ya. Iya, Kak. Kakak jangan mikirin itu, oke? Kakak fokus aja kerja. Iya, tapi insya Allah saya balik lagi besok. Aduh, jangan, Kak. Nanti juga kerjaan kakak keganggu. Ya, udah, itu nanti saya aja yang urus. Ya udah, nanti kontekan aja ya kalau udah di rumah. Iya, Kak. Kabarin aja. Nanti telepon saya aja ya, setiap satu jam sekali. Iya, enggak setiap satu emangnya jam sekali juga kali. Emangnya harus sekali ya? Ya enggak juga sih. Intinya kakak harus sering-sering telepon saya. Maunya. Yaudah. Oke. Ya udah ya, keretanya datang. Oh, iya, Kak. Hati-hati ya, Kak. Iya. Dadah. Iya, dadah. Ya, dadah. Dadah, enggak tuh. Jomblo pada nyengir kali ya, lihat gua kayak gini. Jenap, udah cantik, gede lagi gajinya. Jadi lu minjem mobil gua? Enggak. Enggak jadi deh, gua mau minjem PS lu aja. Bang Robi. Nah, Bang Robi berhasil membujuk Hasan agar Hasan tetap berada di rumah Bang Robi. Bisa banget lagi ya Bang Hasan ngebujuknya pakai PS5. Padahal minjem, bilangnya mau beliin. Bisa banget. Segala nyuruh sejam sekali lagi nelpon. Sejam sekali. Karena repot kali kerja dulu. Lagi kerja, suruh telepon satu jam sekali. Aduh. Ada aja Bang Robi. Aduh, Bang Robi. Ya sudah ya, sampai di sini dulu saja video ke kali ini. Ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky.
my soul in the